Urgent, keep frozen, urgent, keep frozen. Cepat sayang, cepat, cepat. Urgent, 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 urgent. Cepat, 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 cepat. Cuma terlambat. In 3, 2, 1. Wow. Oh, macam mana boleh ada ais lagi? Betul-betul like literally ikan batin. Batin ni dia punya apa ni? Perencah-perencah. Perencah. Dia punya pes. Benda ni dia post hari Jumaat. Eh, hari Khamis, malam. Hari ni sampai. Still ada ais. Wow, pes gulai ikan patin pun boleh online. Boleh order online. Boleh online dah sekarang eh. Dulu kena pergi restoran tu nak makan tu. Okey, tak payah susun balik, letak dalam ni. Dapat sudip lagi. Untuk masak. Wow. Eh, tali kau untuk nami ni untuk kita orang. Nami, nami. Ini dia punya ikan patin lah. Dah siap potong semua dah. Dah siap potong, dah siap apa. Tinggal nak masak je. Kat sini dia dah tulis dah cara masakan semua. So senang ah. Dia punya daun-daun pun ada semua. Kancil Raja Patin. Daripada Temerloh, Pahang. And ni tempoyak Mak Kilau. Ni tempoyak Tok Gajah. I rasa I nak buat Tok Gajah. Isteri saya ni, geng, dia mengandung. I am in my third trimester today. Oh, yeah. So, dia ni kan biasalah perempuan mengandung kan dia banyak mengidam. Bukan I. Habis tu? Baby. So, hari ni dia boleh pula mengidam. Tapi tak nak yang dekat sini punya. Nak yang Pahang punya. Yang Temerloh punya. Payah satu hari. Kita dah lah banyak kerja nak kena pergi Temerloh pula nak belikan ikan patin untuk dia. Nasib baiklah Kancil Raja Patin ada buat patin beku. So, Kancil Raja Patin punya patin beku and then kita masak sendiri kat rumah. Lagi jimat, lagi senang, lagi murah. Diam boleh tak? Orang buat video. Allah. Daripada dia cakap sofa. So, hari ni saya akan masakkan untuk you. Tapi you tolonglah. Jom. Mari ke dapur. Mari ke dapur saya. Mari kita. Mungkin daripada tadi tu ada kelang kabut dengan benda ni. So, macam terharulah tengok dia. Ada Kancil Raja Patin punya pes gulai. Tempoyak Tok Gajah. Dengan lagi satu kita ada pes pais. Yang tempoyak kena bakar Mat tu. Kilau. Yang kita ambil ni set siang. Seksi. Ah, seksi. Dia dapat ikan patin 2 ekor. Dua ekor eh. Literally 2 ekor. Ikan patin ni yang best dia dah bersihkan. Yes, dah bersihkan semua dah. Korang tinggal je campak-campak je. Siap. Okay. Lepas tu dia daun apa ni? Kesum. Daun kesum dengan bunga kantan. Bunga kantan pun dah ada. Lepas tu ini apa yang tak terlalu kot. Rasa isi kan kot. Macam organ. Telur ke isi ke tak tahulah. Lepas tu ini gulai yang dah siap. Ni langsung tak payah tambah air apa semua. Tapi macam ni tinggal je. Panaskan je. Seekor ikan ni boleh makan 5 orang. So kita jemput family pun sekejap lagi. Betul. Petang ni dah datang. So ini kira kan semua ni untuk 10 orang punya makan kan. And total harga dia harga RM110 sahaja. Kiranya seorang RM10 je makan. So disebabkan Aisyah pregnant, so Musin yang akan masak untuk Aisyah hari ni. Dan Aisyah tolong rakam. Kita akan buat pais dulu sebab pais ni kita kena bakar selama 25 minit. So lambat sikit kan. So kita akan buat pais dulu. Ini satu. Dua. Nak masak pais tempoyak daripada Kancil Raja Patin ni sangat-sangatlah senang. Membuatkan air rakit air boleh buat. Sebab saya tengok dia punya contoh kan. Oh, actually kan dia punya packaging kan bagus gila. Dia vacuum pack kan. Betul memang masa kita dapat still frozen. Cara nak buat dia, laki korang pun boleh buat. Okey. Lepas tu, korang ambil je ikan patin yang dah dibersihkan ni. Kau letak satu sini. Tak macam ni ke macam ni? Mana-mana. I rasa biar isi dia yang kena kat bawah kot. Yes. Oh. Eh, macam nak balut yang? Nanti macam nak bakar. Oh, faham. Nampak Aisyah tak pandai masak. Hey, bro. I tak nak masak dah okay, okay. So, lepas tu kita ambil satu besar, satu kecil lah. And then, bila kita dah letak, tuang kita tuang atas je atas. Kasih dia cover. Dan. Okay, dan. Nanti kita ratakan. I nak balut. Besar betul ikan patin ni. Ini betul-betul ikan daripada Temerloh. And then, kita pakai tangan je. Baru macam chef. Tahu ke ada kes yang orang tiru sok B tu kan? Kau tu dia kena saman. Serius lah? Just because dia buat macam gini. Sekejap, saya tunjuk dia orang. Dia macam tabu benda macam gitu kan? Lepas tu macam viral lah. Lepas tu, restoran sok B tu saman dia. Apa? Sampai tak macam tu sekali. Dia dah ni kot. Dia dah trademark. Trademark pun dia begitu. Tahu tak tu. And then this one. Cukup. Untuk ada lebih kan? Ada lebih lagi. Tambah. Oh, nak banyak-banyak? Mesti lah. Sebab itulah highlight dia macam kan. So, bukan semua orang boleh pergi Pahang. Hello, fokus ke Aisyah lah. Bukan semua orang boleh pergi Pahang. Macam jauh. So, yelah. Lepas tu macam
Bila kita dapat makan benda ni, dia mengubat rindu kita untuk rasikan patin ni daripada Pahang. Ha, macam tu. Siapa peminat ikan patin kat sini angkat tangan? Ha, masalahnya saya tak faham kan. Aisyah tak pernah makan ikan patin. Apatah lagi ikan patin daripada Pahang. Tapi Aisyah nak sangat makan ni. Nak buat sendiri tak reti. Ini adalah rancangan suami masak dengan isteri. Okay, dan dah. Baby. Dah, you balut. Tak, kandungan saya ni dah masuk third trimester. Okay. So, kita dah salut atas bawah. Seekor ikan terus. Dah tahu video tu dia balik sini. Mula dia balik sini. Okay. Asyik balik sini. Kita balikkan. Dia balik sini. Ingat. Okay. Lama kita tak ada tetamu. Boleh dah cakap kat diorang, I masakkan tempoyak ke Fatin. I yang masak. I masak. Nak ambil hati mertua. Okay. Ah. Oi, sayang. Ya Allah. Siapa buka ni? Aduh, tu menipu lagi. Menipu? Kucing. Dia kata dia masak. Dia macam tak adalah muat, tapi okey lah. Better. Sebab kita tak ada keluarga besar lah guys, so kita tak ada periuk besar. Dah kot? Macam tu je ke? Macam tu je lah, tunggu. Oh, macam mana kau tak masak? Alright, so sementara kita tunggu kita punya, apa nama dia tadi? Pais. Ikan patin pais. Haa, sementara kita tunggu kita punya pais masak, kita akan buat dia punya pes gulai. Wow. Okay, so bahan-bahan dia? Aisyah tak tenang lah, Aisyah dengar benda tu mecik-mecik. Tak sabar. Sekejap, set tanya. ASMR. Right, so untuk buat dia punya pes gulai pula, first kita masukkan 600 liter air. Tapi, sekejap. 600 liter ke ml? ml. Aisyah request tak kurang nak 600 kan? Because Aisyah suka pekat. Jadi kalau teras pekat dia tu lebih, kita tambah je lah. Betul. Kuah. Okay. Betul kan? Okay, tukar periuk sebab periuk ni besar sangat. Dah. Please. Dah. Okay, dah. Nah, baby ni kena ukur balik. Ukur balik. Lepas tu, yang ni pun senang juga cara masak dia. Kita just masukkan je pes ni semua. Tak nak pegang kamera. Aisyah nak tengok dia masak. Okay, masukkan. Pekat ni yang, serius. Tak apa. Nanti kalau pekat saya, kita tambah je lah air. Aisyah ni kan, Aisyah kan macam korang tahu tak? Siapa pernah duduk dengan unyang diorang? Lepas tu korang masak, lepas tu moyang korang duduk sebelah, duduk judge siapa korang masak. Itu adalah Aisyah hari ni. Bapak dia suka? Dia suka tempoyak. Kalau sangat-sangat sedap boleh order lagi lah untuk ayah. Nak tengok ke? Sekejap. Tengok tu. Okey. Okey, habiskan terus. Tapi buat nanti masa umur bapak datang, jangan belagak-belagak pro je. Mestilah. Simple je. Okey. Next. Kita kacau je, bagi sebati dulu dengan air ni. Boleh buat ke? Boleh buat. Mesti garang kan? Macam cikgu berusaha. Okay. Air dah buat dah. Alah, sayang ni. Air tak boleh buat apa-apa pun. Yelah. Buatlah air tangan suami isteri macam tu. Saya nak kredit. Kacau hingga sebati. Dah. And then kita masukkan ikan dulu ke? Dah lah, didih lah. Didihkan dulu? Dia tak kisah pun, dia macam ni, didihkan je. Kalau asalkan ikan masak. Okey, okey, okey. Letak pes, kita letak di ikan. Jangan risau, ya, ikan dah basuh. Ikan dah basuh. Buat nak ni? Oh! Masukkan semua tu yang? Dah bajak. Tak yalah masukkan secukup rasa dah. Ni pun dia kasih sekali guys dalam set. Korang dah tak payah sedihkan apa-apa dah sebenarnya. Melainkan kalau korang nak tambah asam. Asam keping, macam kita, kita suka masam-masam. And then kita masukkan bunga kantan. Lepas kita dah masukkan semua benda, kita kacau-kacau dah sikit, kasi sebati. And then kita just panaskan benda ni selama 15 minit. Lepas tu dah boleh makan. Tunggu ikan masak. Hah? Kenapa tunggu ikan masak? Mestilah aku tunggu ikan masak, takkan aku ikan masak. Oh yelah, yelah, ingatkan ikan tu. Apa kena mengenai tunggan ni? Aku tak cakap pun pasal kau. Ya, aku ingatkan dia cakap ikan tu. Macam baru lepas ikan tu masak, baru nak masak ikan ni. Bergaduh. Tahu tak apa. Stres aku. Kau masak, aku punya stres. Suami saya masak. Suami saya? Saya panas. Macam nak on Ha, biar saya tolong on. Biar saya tolong on. Tak payah. Tak ada buat apa-apa pun. Okay.
So kita biarkan dia mendidih selama 15 minit. And then kita come back. Mendedeh, mendedeh. So sekarang kita tengah tunggu pais ni dibakar dan kita tengah tunggu gulai mendidih. Tunggu je. Nak masak ke nak jaga baby ni? Jaga anak bang. Okay, so kita punya tempoyak gulai dah settle. Dah siap. Patutnya dah kita siap. Kita ada tambah sama keping satu tadi. Tak rakam. Bismillahirrahmanirrahim. Berat. Ya, memang berat. Okay, cek doa ikan ni dulu supaya tak merecik. Okay. Besarnya memang boleh makan 10 orang. Itu Umi bangga dengan you. Ikan patin ni cantik. Macam? Hai. Banyak guys, memang boleh makan 5 orang memang lepas lah satu ikan patin. Saya rasa boleh share ni dengan 2 orang. Ha. Ha tu, untuk ikan bakar. So yang ni pun dah settle sepatutnya. Ya Allah, dah macam apa ni? Yang dalam cerita SpongeBob tu. Dah macam Patrick dah tengok. Alright. Ini saya takut sikit tak masak sebab kepala. Tak apalah. Boleh ke tak boleh? Mari sini saya buat. Nanti saya cuba dulu sayang. Never let me try. Macam pegang emas takut. So ni kita punya final result gulai ikan patin. Tu dia. Sedap bau dia. Ya Allah, macam perfect je yang kita masak. Yang boleh buka, boleh pecah boleh, kan Boleh. Wah. Tu lemak dia, tengok. Lemak ikan patin. Ni simpanlah ni simpan untuk ni dengan bapa. So siaplah kita punya gulai ikan patin dengan kita punya pais ikan patin daripada Kancil Raja Patin. Best ni. Senang sangat-sangat. Letak bakar, settle. Yes. Letak, panaskan. Tak payah tambah apa-apa. Tak payah tambah apa-apa dah. Bila hasilnya nampak macam jadi. Nak dia punya ni tak? No. Wah. A little bit. Wah, macam hidangan 5 star. Orang hotel 5 star kan selalu potong kecil-kecil. Ni saya punya nak besar sikit. Dah bercantum dah? Tak, tak tengah. Okay. Cantiknya. Dia kena rasa dia punya ikan pais je dulu. Oh, pakai tangan? Mestilah orang Pahang. Yang buat malu Raja Patin. Oh, and by the way, sebelum kita orang makan, kalau kau nak beli ni, dia orang ada 3 set combo tau. Dia ada set A, set B, set C. Apa yang kita orang dapat ni set C. Set yang dapat semua benda lah. Kalau kau nak tahu set A dapat apa, set A dapat ni, set B dapat ni, set C dapat ni. Ha, itulah. Rasa ikan dia, ikan pahit. Dia orang makan sama macam ni. Sedap. Makanan yang sesuai dengan... Sedap lah. Nak makan dengan nasi. Sedap tu guys. Comment down below apa ikan favourite korang. Musim macam musim memang ikan favourite musim memang ikan patin. Sebab dia punya lemak tu. Orang sedap lah. Lemak pun tak suka. Serius sedap. Ikan dia so fresh. Bila makan dengan nasi. Ya Allah sedap. Sumpah sedap. Tak ngapuk. I tak sangka. Benda instant macam ni boleh sesedap macam ni. Macam bukan instant. Macam makan kat kedai. I suka bila makan dengan nasi sekali dengan dia punya yang kita guna untuk perap tu. Lagi rasa tempoyak dia tu. Belum sempat masuk mulut pun dah bau lah tempoyak ni. I suka lemak ikan patin guys. Rasanya ni first time kita review ikan patin punya masakan dekat dalam kita punya channel. Nak dia punya kuah. Betul, kuah dia buat sedap. Nasib baik habiskan tadi, tak simpan. Tapi nanti bila Umi dengan Papa datang, jangan cakap instant tau. Kita cakap kita buat daripada scratch. Umi tengok video you semua sayang. Bismillahirrahmanirrahim, makan dengan nasi pula. Sedap tu. Cukup rasa, cukup masin, cukup manis, cukup pedas. Tapi saya suka lagi kalau lagi pedas. You suka lagi pedas? Saya suka macam ni, perfect. Apa orang faham? Apa korang punya side dish? Macam kalau korang makan sampai tu kena ada kicap ke, kena ada sama belacan ke? Pais dia sedap guys. Korang kena try. Korang kena try. Siapa yang suka ikan patin, siapa yang suka makanan-makanan temeluh Pahang, korang kena try Kancil Raja Patin punya pais. Saya tak sangka pais dia akan sedap. Sebab kan mula-mula kan mesti tanya Asya nak buat apa, nak buat pais ni. Dia cakap saya nak ni. Rupanya pais dia sedap. Saya nak rasa ni sekarang. Rasa. Saya ambil kuah dia. Apa beza gulai dengan tempoyak? Gulai dia kuah. Tempoyak? Tempoyak. Boleh tak nak makan kuah dia dengan pais? Ikan dia serius sedap. Saya suka lah, maybe. Surprising sedap kan? Betul.
Betul lah, mesti korang yang mana, korang yang mana suka, memang dah suka gulai, memang suka pais, korang kena try. Yang mana tak pernah try pun korang kena try. Walaupun korang tak suka tempoyak, Aisyah tak pernah suka. Aisyah tak pernah makan pais kan? Ni pun tak pernah. And surprisingly dia suka. Ni pun dia tak suka. Eh, tak pernah. I tak makan semua benda ada tempoyak. Sumpah. I like. I love it. I mesti kena beli ayam yang tu. Ini review jujur, okay guys. Memang sedap. So kalau korang beli satu set tu memang boleh makan 5 orang satu family lah. Kalau family korang besar, beli macam kita orang. Oh, ya Allah, cantik lah ikan. Ui, dia. Ui, perfect. I nak ambil ni yang jatuh. Ya Allah. Kenapa sayang? Sedapnya lemak dia. Sedapnya air masak. I suka lemak ikan. Macam suka lemak. That is something yang lepas kahwin Aisyah kena terima pasal dia. Tapi ikan patin ni memang pure ikan patin sungai, sungai Temeloh. Sebab dia tak hanyir. Dia tak hanyir. Macam kita pernah beli konon-konon lah, NSK. Kita beli ikan patin dekat NSK. Murah, kita macam murah gila. Lepas tu kita belilah, rupanya ya Allah, rasa dia hanyir. Sedap sebenarnya ikan ni. Ikan sedap ni kan? Ni pun sedap, ni pun sedap. Dua-dua sedap. Betul. What the heck? Dah tak sabar nak serumi apa rasa. Sedap lah. Sedap kan ikan patin? Sebab tu saya suka ikan patin. Dia rasa, lepas tu ikan dia kan rasa bersih. Rasa bersih, betul. Macam hari tu kita makan kan macam geli. Sebab kolam. Can I cubit that one? Ya. Bawa je keluar, I boleh ratah. Betul ke? I boleh ratah. Okay, sekejap ada kuah. Oh guys. Sedap lah. Dan benda ni, dia buat frozen, memang bersih, memang senang, memang cepat and tak silap mesin apa ni, dia punya penghantaran percuma. Ha, nanti korang hantar dia kan? Korang WhatsApp dia, apa-apa link korang nak order, mesti aku letak link kat description. Apa-apa nak tanya korang WhatsApp je. Walaupun dah hantar dari Pahang, masih sampai kat kita orang, ikan tu still beku. Betul. Ais tu, dalam tu ada ais. Betul. Ais tu masih bentuk ais lagi. Betul. Masih bulat-bulat-bulat-bulat ais lagi. Alah, kan I ada clip. Oh. Nanti I tunjuk. Mula tadi I rasa suka pais tu. Bila you rasa ni, suka ni pula? Patut I rasa kuah dia. Tapi I still rasa suka ais, suka pais. Tapi bila I rasa ikan dalam gulai ni. Sedap. I terus tak tahu mana I suka. Oh Allah. Just rata dia punya ikan pun dah sedap. Aku kata you bahagia dapat makan. Kiranya lepas ni, kalau kita pergi Temeloh Pahang, mesti kena pergi kedai dia. I akan pergi kedai Kancil Raja Patin. Sebab macam, kita dah tahu, confirm sedap. Apa tak lagi dia buat. Kitchen. Betul, ini instant ni. Tapi pandai kan orang berniaga sekarang, semua benda dah boleh instant. I love it. I love it too. Untuk dia punya pais, Raja Kancil Raja Patin berapa? Ni kita tak buka lagi tau, ni untuk orang, apa? Untuk tetamu. Kita memang saja masak banyak sebab sekejap lagi tetamu akan datang, tetamu akan makan. Ni 8 sur. Wah, tinggi. Kalau untuk orang yang tak pernah dan untuk orang yang tak pernah suka pun pais dengan apa ni? Gulai. Gulai, tinggi lah 8. Kalau ada pedas lagi best. Oh, you nak pedas lagi? Ni pun 8. Saya rasa pedas lagi tu you boleh modify sendiri lah. Tapi tadi suami saya tak kasih saya buat apa-apa. Yang ni? 8 tak? Kapan juga? Kalau you boleh pilih satu, you pilih yang mana? Kalau makan dengan nasi dia je kan? Ni kot? Sebab I rasa dia, sebab I minat dia punya kuah perak. Ya, betul. Dan kita orang masak perfect, tak hangus. Tapi still di dalam ni masak. No! Kenapa nak ambil yang tu? No! Baby, mesti kena share. Tu je review Kancil Raja Patin, patin beku dia orang. Set patin beku dia orang. Kalau korang nak beli, korang nak order, mesti akan letak segala info and link dekat description box. Korang contact dia orang, nak tanya apa-apa, tak faham dapat berapa banyak, dapat berapa berat, korang tanya je. For us, korang kena try. Betul lah, berbaloi. Berbaloi, berbaloi. Lagi-lagi kalau mertua datang. Ni lagi satu. Bayangkan makan banyak macam ni, RM110. Boleh makan untuk 10 orang. Maksudnya seorang RM10. Mana nak dapat makan ikan patin banyak macam ni seorang RM10 kat kedai? Unless keluarga korang rasa sangat sedap, lepas tu korang nak makan 2 ekor seorang, tak dapatlah 10 orang. Logik lah. Okay. Tapi kalau keluarga korang semua macam Aisyah, insyaAllah 15 orang pun cukup. Seorang setengah aje. Itu je daripada kami. Thank you so much for watching. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. And see you guys in the next one. Bye. Thank you. Kancil Raja Patin. I nak cakap. Okay lah, okay lah.
Thank you Kanci Raja Patin sebab buat benda macam ni. Dari kita orang tak perlu pergi jauh-jauh. Thank you, bye. Dah, okay, bye dah. Love it how you love me electric like you do.